Halo semuanya, selamat datang. Ada Dawa di sini dan apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya dan jaga kondisi jangan lupa. Dan di video kali ini kita akan bikin konten lagi tentang game Scary Teacher 3D. Oke, di sini kita kemarin sempat ngecek dan untuk game yang satu ini itu kemarin sudah ada update dan yang terbaru, teman-teman. Oke, kita cek dulu update-annya. Yang pertama ada special capture, ada dua special capture. Yang pertama ada Fun in the Sun, yang kedua ada Super Sport Mania. Oke, di sini sebelumnya kita cek dulu, kita masih di capture ke-8, capture 9 dan seterusnya itu belum ada. Hanya ada tambahan special capture 2 ya, dan kita akan namatkan kedua special capture ini. Dan untuk yang pertama itu adalah Fun in the Sun. Oke, yang pertama itu ada Knockout, Prank, and Flying Art. Oke, sebenarnya di sini tadi kita sudah nge-record, tapi hasil recordannya itu gagal, soundnya kurang bagus, dan suara saya nggak kedengeran, makanya ini kebuka semua jadi teman-teman. Dan untuk di capture yang selanjutnya, ini sengaja kita buka, sebenarnya masih kekunci, sengaja kita buka. Sebenarnya ini saya belum pernah selesaiin satu sama sekali teman-teman, dan cuma ini aja tadi kita selesaiin tapi gagal record, dan sekarang kita akan ulang, semoga hasil recordan kali ini lebih baik. Oke, untuk yang pertama ada Knockout Prank. Ini dia, kita akan menjahili Misty lagi. Guru kita udah lama nih, udah kangen sekolah, pandemi juga udah hampir 2 tahun kan, 1 tahun setengah sih lebih tepatnya. Siswa SD, SMP, SMA juga nggak pernah sekolah lagi, udah 1 tahun setengah. Gimana kabarnya teman-teman ya? Dalam setahun tuh mereka pasti oke. Kita lihat dulu untuk scene-nya. Oke, ini dia si Misty ini. Nice. Uppercut dong. Apa nih? Oke, rupanya nge-press. Udah, kita skip aja. Intinya kita harus bikin Prancis itu menang melawan Misty. Tadi si Prancis itu kalah, itu si pacaran Misty ya teman-teman ya. Dan tolong ini kita up dikit suaranya. Oke. Okay. Oh ya, 1 tahun setengah ya kita ngomongin pandemi tadi. Gimana ya, sekolah dalam setahun tuh pasti ada kenaikan kelas kan. Nah, gimana kabarnya itu untuk orang-orang yang ini, kenapa ini sudah 2 yang udah nggak sekolah selama setahun itu, gimana kabarnya teman-teman? Nggak susah jadinya. Entah loh, ini maksudnya kita setting dulu. Find something to ruin practice food. Oke, pertama oke, ini makannya Prancis. Yang harus kita cari itu, coba kita ke atas karena saya sudah ngemainin tadi, sudah nge-record, jadi saya sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Pertama-tama kita harus cari benda yang ada di bawah ruangan bawah tanah yang bilang kita stuck. Bilang kita stuck. Tunggu sebentar. Kita ambil video dan kabur. Aduh, close banget ya. Sempet-sempetnya ngambil kunci hijau, teman-teman ya. Oh my god, di sana ada barang. Kunci kah? Oh enggak, enggak kunci teman-teman. Oke, kita coba kesini dulu. Dan di sini di recordan sebelumnya saya sudah gagal 3 kali karena air ini teman-teman. Ya Tuhan, kita akan baru kan ngomong kan gagal karena air kan. Kita gagal lagi malah. Udah, di situ ada air dan kita akan cari
cara untuk membuka kotak peti tersebut yang bisa di mana di sana ada item untuk ngeprank Misty dan si Prancis, teman-teman. Oke. Ah, kita lihat cutscene lagi jadinya. Semoga ini enggak nge-freeze ya tadi ya. Oke, itu Misty dan Prancis. By the way, itu dua orang itu siapa ya? Apakah itu ajudannya Misty? Misty itu enggak ada habisnya ya. Misty tuh kayak cowok sebenarnya, gimana ya? Cowok dengan penampilan cewek gitu. Dan jangan Misty itu cowok, cuma dia transgender kali ya. Oh my god, transgender enggak tuh. Oke, di lantai bawah di basement itu kan ada peti mati, nah, dan ada airnya. Dan sekarang kita harus cari sesuatu untuk ngebersihin airnya dulu, teman-teman. Kita cek dulu, kita cari pengapelan untuk pel-pel dan sebagainya. Terpaksa lah kita ngulang nih, gara-gara recordannya nggak bagus. Oke, ini dia. Misty masih di sana. Kita nggak bisa lewat sana, berarti kita lewat sini aja. Kita lewat sini aja, kita loncat. BTW, stamina kita masih full, jadi masih aman. Misty masih di lantai 1. Oke, Misty masih di lantai 1. Dan nah, harus hati-hati. Bersihkan dulu. Itu masa karena air sekecil gitu itu nggak bisa. Nah, cara bukanya kalian pakai lockpick atau enggak ini linggis. Dan kita ada dynamite. Misty kemana ada? Misty berada di atas kita di sana tuh. Di sana habis itu dia jalan tuh ke pintu dia. Habis itu ke sana dan duduk. Tuh kan bener kan, Tuhan. Kenapa nggak kita lewat sini aja ya? Kenapa ya? Kita harus nungguin Misty dulu gitu. Lewat sini kan nyampe juga. Nah kan, kita ganti sosisnya menjadi dinamit maksudnya. Ya Tuhan, beginilah cara kita ngeprank guru kita. Dan saatnya kita kabur, guys. Dia makan sosisnya dong. Misty hampir kalah. Prancis hampir kalah, teman-teman. Dan apa yang terjadi? Emang bisa ya dinamit yang dimakan tuh keluar kayak gitu loh. Dan nyembur api. Dan mistinya malah jadi abu, teman-teman. Kayaknya nggak bisa deh. Oke, dan sekarang kita akan lanjut lagi ke level selanjutnya. Di sini ada Misty, competition. Oke. Di sini berhubungan dengan art atau bisa bilang dengan lukisan, teman-teman. Oke. Lukisan. Kita lihat dulu untuk scene-nya. Masterpiece katanya. Oke, masterpiece. Lukisan Marvel. Oke, di sini kita juga udah berhasil menyelesaikan salah satu
level ini sebenarnya, tapi karena recordnya record dan yang gagal, jadinya kita ngulang lagi, nggak bagus banget. Oke, di sini kita akan ambil stapler satu, gunting satu, dan sebelum kita lanjut kita akan lihat dulu seperti apa lukisannya Misty. Bentar, kita perlu lockpick. Kenapa? Karena di kali ini tuh banyak banget pintu yang terkunci. Lockpick lah. Lockpick banyaknya buat ngebuka gembok, gembok pintu yang dikunci biar kita bisa kabur, biar bisa masuk ruangan lebih gampang lah. Masa kita kayak gini gitu kan masuk ruangannya kan? Nah, seru kan? Oke, yang awal-awal kita akan lihat dulu. Misty jago ngukis juga ya, beneran. Mirip banget nih kayak dia. Cuma lebih cantik sih. Lebih cantik lukisannya ketimbang aslinya. Ini kita singkirin dulu. Oke, nice. Dan di kulkas itu ada ini. Kita cepet aja langsung ya, kita ambil, kalian ambil ini. Dan jangan lupa kesini kita perlu glue juga tentunya. Oke, ini dia glue, nice. Habis itu kalian keluar, nggak harus lewat sini juga sih sebenarnya, yang penting kalian keluar dulu. Ini jadi kayak tutorial jatuh-jatuhnya. Soalnya kita record dan kita gagal teman-teman, jadi kurang seru. Oke deh, kita akan prank Misty. Oh, find something to stick to the painting. Oke. Berarti sini kita akan buat Misty-nya dulu ke sini. Kita akan pukul gong. Bentar loh. Sebelum pukul gong ya, kita siapkan dulu jalan kabur kita. Jalan kabur lewat sini. Nggak kesini mestinya Tuhan. Ayo dong Misty sini. Kita panggil dulu Misty-nya turun. Misty-nya nggak turun dong. Kalau udah, yang jelas kita udah, dia udah berada di cukup jauh daripada tujuan kita. Semoga Misty-nya stuck ya. Kita berharap Misty baru diomongin, tapi udah stuck lagi. Kalian lihat tuh di atas tuh, Misty-nya tuh stuck teman-teman. Oke, kita akan nyari boneka. Di sini ada boneka. Di rekodan sebelumnya kita gagal berkali-kali karena kita menggunakan cutter ini. Salah satu cara untuk supaya misi kali ini tuh sukses, kalian gunakan gunting ya, jangan cutter. Ini salah satu tipuan sebenarnya gitu. Kalau cutter yang dibelah tuh kepalanya, bukan matanya. Yang kita perlukan tuh matanya, karena di painting atau di lukisannya kan kita diisiin glue, kasih glue tuh di matanya. Berarti kita akan ganti matanya dengan yang ini. Yes, besok kita keluar biar cepat lewat sini. Nah ini nih, nah, karena kita taruh glue di matanya, dan sekarang kita tempelkan mata boneka. Dan jangan lupa ini daging ya, ini kenapa kayak lidah coba ya Tuhan. Ayo foto dulu cara fotonya gimana, foto dulu. Misty. Bentar lu, kita belum mengcover, cover dulu lah. Oke, jangan lupa di cover ya. Kalau kalian sudah ngasih mata dan lidah, jangan lupa di cover dulu biar nggak ketahuan gitu. Soalnya kan misi lukisannya sudah selesai, nanti itu akan diperlihatkan ke teman-temannya Misty, salah satunya itu Prancis dan yang lain-lainnya, biar tidak ketahuan. Ya, kita tutupin lukisannya dengan kain putih biar seperti tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Oke.
Kita tunggu Misty-nya. Misty. Mana dia? Misty. Misty. Udah deket nih. Ini dia. Ada kita. Dadah. Oh my god. Itu lucu banget, Swiss. Oke deh, itu tadi. Ya, cuma 16 menit lah untuk video kali ini. Gak masalah, teman-teman. Yang jelas, semoga kalian terhibur. Semoga membantu bagi kalian yang kesusahan untuk namatin salah satu stage yang atau level atau chapter di Scary Teacher 3D hari ini. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di next video selanjutnya. Oke, teman-teman. And bye-bye. And see you guys. Bye-bye.